Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing video tentang keseharian aku nih teman-teman. Kali ini temenin aku belanja bahan-bahan atau keperluan mau bikin snack ya teman-teman. Kali ini mau bikin snack bakpia. Nah ini berhubung sama si kecil atau sama Mas Altaf, pulang sekolah aku belinya sambil jemput sekolah, jadi pasti ada minta macam-macam ya teman-teman. Nah ini kali ini aku beli sosis, memang karena stok di rumah udah habis. Nah ini aku mau beli minyak buat bahan bakpia juga, jadi aku belinya yang kecil aja karena memang kebutuhannya gak banyak. Nah ini lanjut, memang kudu beli minum ya kalau si Mas Altaf ini. Jadi mintanya sih gak pernah yang aneh-aneh, kali ini mintanya larutan. Apa ya, ini tuh minuman yang ada badaknya pokoknya. Harus yang ada badaknya. Nah ini aku mau ambil kara juga, santan instan. Nah ini kegiatan aku sehari-hari ya teman-teman. Kenapa sih gak pernah bikin video lagi, karena memang masih kewalahan untuk mengatur jadwal. Selain bikin jajan kayak gini juga, si kecil, si adik Safa juga lagi aktif-aktifnya, jadi gak bisa ditinggal. Jadi ya inilah, sambil belanja sambil bikin, nanti insyaallah aku bakal bikin videonya. Nah ini aku ambil gula ya teman-teman, karena manis jadi harus beli gula. Nah ini yang aku mau ambil mie instan dulu, karena memang setiap belanja bulanan aku gak beli banyak-banyak ya teman-teman, karena biar gak banyak makan mie. Mau beli banyak atau sedikit bakal cepet habis juga, soalnya karena memang mie itu enak, dari yang kecil sampai yang tua itu pasti suka ya kan. Terus lanjut, ini aku mau beli cemilan buat adik Safa yang sekarang udah makan. Si kecil itu aktif banget dan udah makan, jadi agak sedikit belibet ya kalau mau bikin konten itu, dan masih menyesuaikan aja jadwalnya. Dan insyaallah sekarang mau sharing-sharing juga tentang kegiatan sehari-hari. Jadi biar tetap bisa bikin video lagi walaupun gak yang melulu soal budgeting ya teman-teman. Nah ini aku ambil bubur terakhir buat keadaan darurat aja, terus lanjut bayar. Nah gimana nih teman-teman kabarnya? Sampai lupa ya gak tanya kabar. Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini esok harinya ya teman-teman, karena kemarin udah kesiangan mau prepare juga. Akhirnya besok paginya ini aku mau petik dulu si pandan yang ada di depan rumah. Alhamdulillah ada pandan di depan rumah, karena memang isian bakpia itu dalamnya harus pakai pandan, jadi biar wangi. Nah ini aku mau potek aja, jangan ditiru ya teman-teman. Harusnya biar rapi itu pakai gunting atau pakai pisau, cuman aku lupa, udah keluar. Ya udahlah nggak apa-apa, sambil sedikit berjemur tipis-tipis ini. Alhamdulillah pas cuacanya lagi cerah ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku mau ajakin teman-teman bikin isian bakpia. Ini ada kacang hijau kupas yang udah aku rendam selama 4 jam. Sebelumnya udah aku cuci bersih ya teman-teman, sampai nggak keruh lagi airnya. Lanjut, ini aku mau kukus. Memang biar empuk, jadi memang sebelumnya udah aku rendam dulu selama 4 jam. Nah ini mau lanjut aku kukus. Aku masukkan dulu pandannya yang udah aku cuci, terus aku ikat ya teman-teman. Nah ini aku mau kukus nggak lama-lama, karena sudah direndam biar nggak lama ngukusnya. Jadi nanti ngukusnya cuma sebentar aja, sampai si kacang hijau kupasnya ini kalau dipencet udah
mudah dihancurkan. Ini nanti bakal aku mix lagi atau aku blender sama bahan-bahan yang lain. Nah, ini sambil aku kukus, aku juga mau bikin kaldu ikan nih buat adik Safa. Ya, namanya juga ibu-ibu ya teman-teman, jadi harus waktunya digunakan sebaik mungkin. Jadi sambil kukus tadi kacang hijau kupasnya, aku mau bikin kaldu ikan. Kali ini aku mau bikin kaldu ikannya pakai ikan kakak putih. Ini sebelumnya udah aku rebus sebentar, terus aku masukkan beberapa bumbu, ada bawang merah, bawang putih, karena gak banyak-banyak ya teman-teman, karena memang untuk pengenalan rasa aja biar gak amis juga. Aku mau kasih lengkuas sama daun salam. Terus lanjut aku kasih juga sama daun jeruk biar gak amis. Nah, kan lagi voice over si kecilnya ikut mau ngomong karena udah bangun dari tidurnya ya. Nah, ini selain aku bikin kaldu ikan, jadi ada udang juga, jadi tadi aku masukin sekalian. Ini aku masak sampai mendidih aja. Kalau udah nanti bakal aku masukin per porsi aja untuk setiap harinya ya teman-teman, sekali masak. Jadi nanti aku mau masukkan klip di plastik ziplock gitu, termasuk sama daging ikannya juga. Nah, ini alhamdulillah sudah mendidih, terus bakal aku diamkan dulu. Mohon maaf juga ya teman-teman, ini ada suaranya Dek Safa yang mau ikut voice over. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara lain selain suara uminya. Ini aku mau bikin isiannya ya teman-teman, tapi mohon maaf banget ini gak sampai akhir, cuman sampai aku haluskan aja ini bahan-bahannya karena memang kepotong ya teman-teman, jadi mohon maaf banget. Insyaallah nanti next aku bakal bahas lagi gimana aku siapin semuanya sampai selesai, sambil aku urus anak-anak dan bersih-bersih rumah jadi ibu rumah tangga. Nah, ini aku memang sebenarnya agak gimana ya, pada bosen gak sih nonton video aku yang budgeting gitu-gitu aja, jadi kok bosen juga sih sebenarnya, makanya agak lama banget stopnya. Jadi mikir juga gimana sih sebenarnya bikin biar teman-teman juga nggak bosen, aku sendiri bosen liatnya. Bisa tulis di komentar ya teman-teman, masukkan barangkali biar nggak ngebosenin videonya, atau memang aku aja yang ngerasa bosen. Jadi aku tuh cari kegiatan lain sambil pinginnya nambah penghasilan ya teman-teman. Jadi cuman aku juga belum tahu apa, jadi sekarang cuman bantu ibu aja buat bikin snack-snack, karena aku sendiri suka bikin snack sambil mengurangi uang jajan. Nah, ini aku udah blender isiannya, nanti detailnya bakal aku bahas di next video. Jadi ini tuh aku blender cuman sampai halus ya, nggak cuman sampai halus, cuman emang harus sesekali diaduk karena memang nggak punya food processor ya kalau itu, atau choppernya tuh lagi rusak, jadi ya udahlah di blender aja sama semua bahannya, karena sebenarnya harusnya dilumatin sendiri. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe yang belum dan yang udah. Terima kasih aku ucapkan. Insya Allah bakal aku balas komennya
dan juga bakal aku kunjungi juga channelnya. Kalau memang punya teman-teman punya channel ya, insyaallah aku bakal aktif lagi di YouTube, bakal aktif bikin video lagi dan sapa-sapa juga, karena memang menurut aku memang ini healingnya. Dan semoga apa yang aku sharingkan di sini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.